Oke Lur, ini kita udah sampai rumah ya, jam 6 tadi. Sekarang odometernya 166.921 ya. Kemarin berangkat dari Bantar itu, Bantar Sragen ya, pom bensin Bantar. Itu 166.249. Kalau dikurangin berarti ketemu 672 km jaraknya. Dan untuk BBM-nya ya, saya isi pertama kemarin itu full tank dari Bantar Sragen sampai rumah sini Parung Panjang Kabupaten Bogor belum ngisi lagi dan masih sisa seperempat ya. Berarti saya cuman pakai 3/4-nya saja. Kalau kemarin berangkatnya saya mau ngitung tapi stroke beli bensinnya yang satu hilang. Cuman kira-kira ya, itu waktu saya berangkat dari rumah sini itu bensin setengah. Terus sampai tol Cipali kilometer 102 itu dia seperempat posisinya. Terus aku isi full ya. Si full itu sampai di Sragen itu tinggal seperempat. Berarti kalau dihitung kira-kira gitu habisnya 3/4 ditambah dari rumah sini ke Cipali 102 itu habisnya seperempat. Berarti kalau ditambahin seperempat tambah 3/4 jadinya 1 ya. Berarti full tank kemarin itu habisnya dari rumah sampai Sragen. Kenapa lebih boros? Karena pertama itu kita kena macet ya. Dari pokoknya masuk tol Jakarta lah itu sampai Cikampek itu kena macet. Sedangkan kita pulang ke sini itu lancar tadi. Jadi mungkin karena macet itu jadi lebih boros. Oke ya Lur, jadi saya simpulin ini mobil Grand Livina ini sangat irit ya di kelasnya. Sangat irit di kelasnya dibanding kompetitor yang lain. Ini Grand Livina manual ya. Dengan menempuh jarak 672 km menghabiskan BBM 3/4. Kalau lihat di indikator bensinnya itu ya. Halo teman-teman dan sedulur semuanya. Maaf ya, ini saya baru sempat ngitung untuk konsumsi BBM-nya Grand Livina ya. Kemarin perjalanan dari Sragen sampai Jakarta sampai rumah di Parung Panjang ya. Ini ya, setelah aku hitung-hitung itu kemarin kan jarak tempuhnya ini lur 672 km ya, itu dari Sragen. Itu saya isi full BBM-nya, saya browsing itu kapasitas tangki Grand Livina itu 52,4 liter ya. Terus untuk res BBM-nya itu 10%-nya itu 5,24. Ini kurang lebih ya 10% ini ya. Karena saya browsing cari-cari itu nggak ketemu res-nya Grand Livina itu berapa. Terus di indikator BBM-nya itu kan modelnya dia kan jarum gitu. Ada 4 garis ya. Atau saya sebut 4 bar aja gitu ya. Jadi kapasitas tangki saya kurangi resnya itu ketemu 47,16 liter ya. Itu saya bagi 4 ketemu 11,79 liter itu untuk 1 bar ya, atau 1 strip itu ya di indikator bensinnya. Sedangkan saya perjalanan Sragen Jakarta sampai Parung Panjang itu cuma pakai 3 bar atau 3 strip, 3/4 lah ya.
Jadi kalau saya kalikan itu satu barnya 11,79 liter kali 3 ketemu 35,37 liter. Itu BBM yang saya pakai ya, 35,37 liter. Jadi konsumsi BBM-nya itu jarak bagi penggunaan BBM-nya. Jadi 672 km dibagi 35,37 liter ketemu 18,99, atau saya bulatkan aja jadi 19 km per liter ya. Jadi ini konsumsi BBM-nya Filipina saya dari Sragen ke Jakarta ya. Ini perhitungan ini sebenarnya tidak mutlak ya, ini cuma kira-kira aja, perkiraan ya, kurang lebih ketemu 19 km per liter ya. Ini menurut saya sih udah irit ya untuk mobil di kelasnya tahun 2011 kan, termasuk ya udah hampir tua lah ya untuk mobil tahun segitu, tapi masih bisa mencapai konsumsi BBM 19 km per liter, itu kan bagus banget. Emang habis servis juga sih ya, jadi mungkin pengaruh juga itu habis dulkap. Mungkin ini ya lor ya, seperhitungan saya, tapi ini nggak mutlak, untuk kira-kira aja untuk patokan. Cukup sekian dulu ya lor ya, untuk review konsumsi bahan bakarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.